Nama Ana Bintang, dan ini adalah hari di mana Ana banyak banget dapat masalah. Mulai dari hal yang sepele, sampai hal yang sulit dipikirkan di pikiran Ana sendiri. Bahkan, Ana sempat stres atas masalah yang datang ke Ana. Tapi, yang namanya kehidupan pasti tidak luput dari masalah. Ya mungkin suatu hari nanti Anda bisa mendapatkan hikmah atas apa yang Anda dapatkan hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ana takhartat. Ana takhartat. Ana min al-hamdan lana muslim jidan. Alhamdulillah takhartat taqwa. Ini maktab teo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, Dad, Anda mau ngambil surat izin masuk kelas. Kenapa antum telat? Afwan, Dad, tadi habis dari kamar mandi, soalnya kamar mandi ramai banget. Ya benar. Lain kali jangan ulang lagi. Oke. Syukur ya, Dad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wantat, hazi bitoko. Naam, tafadhal ijlis. Syukran. Aman. Naktafi bihadal qadar. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, fadal fadal. Naam. Kul bisa. Naam. Bisa Allah. Naam. Naam, barakallahu. وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Tang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tang, ini kenapa sih? Kok kayak lagi banyak masalah gitu? Iya nih, Dar. Nah, lagi banyak banget masalahnya. Pokoknya pusing banget lah hari ini. Rasanya tuh pengen frustasi aja gitu hidup. Oh, kalau gitu ente sabar aja. Ingat, Tang, Allah tuh ngasih ujian ke ente, bukan Allah tuh gak sayang sama ente. Justru Allah tuh malah meninggikan derajat ente dan menghapus dosa-dosa ente. Jadi tenang aja, pasti ada hikmahnya kok. Tang, ente tahu nggak di Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa-apa yang ente benci justru baik buat ente. Ada pula sebaliknya, apa-apa yang ente sukai belum tentu itu buat baik buat ente. Jadi kalau ente udah ngerasa frustasi, nyerah, kunci cuma satu, Tang, sabar. Oh, jadi kalau misalnya kita bersabar,
pasti selalu ada hikmahnya gitu. Nah, betul tuh, Tang. Semangat ya. Eh, Der, udah jam 5 nih. Balik yuk. Ayo. Ayo. Tapi, ini bukanlah akhir.